Dik tiras kenapa niku? Mangan roti. Anu ngelih ya lek tiras ya. Ngelih nang arep macang wegah. Lah ngopo kok wegah? Ono jangan anu kok godhong godhong apa gagang? Gagang brokoli. Gagang brokoli enak kok yung wis mangan ping pindho yung enak yung. Ada juga itu tahu-tahu ini sih orang sih ya tahu. Bentar ya. Oh, tahunya udah habis. Tinggal sayurnya itu saja. Goreng bandeng tik tira. Kersadar bandeng. Ngopo ora gelem tak gorengke bandeng yo. Ya udah, sekalau enggak mau goreng bandeng, sekarang kita bikin panganan dari kacang baik. Bisa mangan ora mengko. Ya mirip-mirip payek, tapi utuh payek isine kacang tok. Engko bisa mangan ora bisa mama ora nyesal tik tira. Yo urung-urung di blender ora. Ya wis jajal pokoke hari ini Lik Dira, ngeliat ke kamera dulu. Ya udah pokoke Lik Dira sekarang bikin video dulu dengan saya ya. Cus disit, cus disit. Cus. Dan di sini Lik, saya sudah anu dadine anu gede-gede ya, jadi besar-besar kacangnya. Ini tadi pagi saya merendam kacang tanah banyaknya 250 gram bin seperempat kilo. Terus ini sekarang akan saya tiriskan. Oh ya, saya merendamnya ini sampai dari jam 7 pagi, sekarang jam hampir jam 2 sore. Jadinya memang mandan lama ya. Semisalnya sebentar saja bisa nggak sapi? Ya nggak tahu, ini ilmu percobaan dulu ya Lik ya. Kayaknya sih bisa saja, cuman kalau direndam sebentar atau nggak direndam mungkin nanti mandan-mandan keras apa gimana, nggak tahu lah. Pokoknya resepnya memang harus direndam dulu. Nah, sekarang akan saya tiriskan ya. Iya, yung, niriskan dulu yung. Langsung dituras. Wis lah, wis yo. Dalik, ini sudah dituraskan dan sudah dibilas ya. Jadi nggak berwarna merah lagi kacangnya. Sekarang, Biung Tira mau ngulek bumbu. Ngulek bumbu dulu yung yo. Dan untuk resep kali ini, Lik, kita perlu bumbu bawang putih. Kencure kakek ora yung kakek yung. Hah? Ngerti. Lah nek Lik Dira gawe seprapat kilo ngono kuwi akeh kakek ora kencure. Ora ngerti. Yo ora. Ora. Semiko ora kakek ya. Dan oh iya payak. Terus iya, kan ge jenenge ya payak tapi payak anu kurang bahan. Terus kemudian ditambah dengan ketumbar, tapi ketumbarnya saya menggunakan bubuk jadi enggak perlu digenjus-genjus di situ ya Lik ya. Perlu ya ora Lik Dira nyobela sing ngulek lah. Lik Dira njot anu bae. Jiot uya. Nah, bawa ke sini yung, tolong yung. Nah. Ini kalau mau ditambah dengan apa namanya? Daun jeruk boleh juga ya Lik ya. Mama. Wis ngono bae lah kok ditambahi anu masak kotor iku kan wis asin juga. Golek apa Lik? Godong jeruk. Wingi garing-garing. Aku lali le dele nang endi yo? Iyalah. Jan, apa wis ora ana nang kono yung? Wis ora ana nang dhuwur, nang pojokan kono wis ora ana. Berarti wis ilang, wis diguwang paling nang Lik Dira ora. Ya nang gue nang kulkas nang tangan Lik Dira nang kono gue. Berarti wis keguwang nang Lik Dira. Wingi tak dele nang kono. Ya wis lah ngene Lik Dira, wis ora usah nganggo godhong jeruk lah. Wis ora usah nganggo. Nah, begini saja. Nanti Lilike pokoknya gunakan daun jeruk ya Lik ya kalau ada. Oh iya, ini masih nemu satu. Nih, Lik Dira masih nemu satu daun jeruk tapi sudah garing. Enggak apa-apa, diulek saja semoga bisa lembut. Kalau enggak bisa ya gimana maning? Nah. Wis angel yung, lembute yung. Iyalah anu wis apa jenengane? Bulet. Ya. Udah bulat. Ya nek garing sekalian malah suwe-suwe iso ngamuk meneh ya. Iki nanggung. Kayak garing godhongnya tapi urung banyune sik ana mungkin nang jero dadi malah bulat. Dah, lu keluar. Oh ya, yo yo lek, yo lek. Ya. Dah lah, wis lembut ya Yung ya kayak gini ya. Hah? Selembut banget ya, selembut hatiku ya, dan selembut hatinya Biung Dira juga ya. Lanu. Apa? Itu. Iki tuh blender le, iki jenenge chopper. Nanti di sini ya Lik ya, saya akan menggunakan
chopper. Kalau liliknya nggak ada chopper, silahkan gunakan tumbukan atau bisa juga nanti kacangnya dicincang. Cincangnya cincang kasar saja ya. Sebenarnya saya juga mantan khawatir kalau menggunakan ini nanti terlalu lembut. Tapi ya nggak apa-apa, dicoba dulu nggih. Ya, ya Lik Dira kan anu bintang utamane video ini. Jadi Lik Dira yang memasukkan kacangnya. Semua saja langsung yung. Kacangnya dimasukkan ke dalam alat. Apa nama alatnya, Lik Dira? Joker. Hah? Apa joker? Joker apa joker? Joker. Joker, joker. Joker tuh yang tukang main rak kerem itu namanya joker. Kartunya kartu joker. Chopper. Kan salamane ngene. Lik Dira mrene dhisik ora usah buru-buru lunga-lunga wae. Ora teles ora. Apa jenenge sepisan meneh? Apa jenengane alat iki? Gini Mbu. Choker. Chopper. Choker. Chopper. Lah, kepriwe Lik Dira? Salah wae. Sepisan meneh ya. Choker. Chopper. Chopper. Nah, ngono kuwi pinter gini Mbok. Ku akhire jan Lik. Anu on. Ora Lik Dira ngono pinter. Mbokku kok on ya ora. Chopper. Ya, itu chopper namanya, Lik. Nah, monggo ini dipasang di atasnya. Nah, monggo. Nah, pinter Lik Dira. Terus selanjutnya ini juga dipasang. Ah, dah. Wis kenceng kok, Yong. Dah, monggo kan tadi kenjus-kenjus teng Lik Dira. Nah, ini kan peralatan baru. Iya, wis seterang ngono ini kan peralatan baru nyajal Lik Dira bisa nganggo ora. Ah, kenjus. Aduh. Ora urip gini. Ora urip kenang apa kira urip. Oh, listriknya belum dinyalakan. Ah, dah, listriknya udah nyala. Wes, aja kesuwen. Enggak keremuan. Kita lihat dulu. Oh, belum terlalu remuk ya. Pokoknya nanti Lik Dira ngitung 1 sampai 5 ya. Mulai 1 2 3. Wes. Keremukan. Dah. Dah ya Lik ya. Jadinya segitu isi, tuh. Iya pancen blinding-blinding ngono kuwi Lik. Jangan sampai yang hancur. Ora. Ya kan isi jiloro ngono kuwi. Nek Lik Dira kan maksudnya, oh aku wis ompong kabeh. Kan ora juga isi ana untune ngono kuwi lho. Ya ora ya wis ngono kuwi bae kok Lik. Wis ngene iki. Ih, Lik Dira ngeyel banget lah. Lik Dira ngko nek kremuken ora iso digoreng. Dadine kaya bakwan. Mudeng ora Lik Dira. Nek kaya bakwan. Maning kuwi kok dadine nogak. Ya, ini memang begini model Lik Dira. Dan ini kita pindahkan ke dalam baskom dulu. Yung, saya yang ambil baskom Lik Dira nang kono bae. Kok saya dikomentari nang Lili kayak diprotes-protes bae. Sampai kayak ki kebangetan ngongkon-ngongkon mbokmu bae ujarku. Ujare apa sih mbokmu ki pembantumu apa kepriweto prekek. Pokoknya itu makin lama makin kesini itu. Besok saya mau mengadakan lomba nyinyir tingkat kecamatan Wanarja Kabupaten Cilacap ya. Weh kan wis remuk. 1-2 saja yang gak remuk. Ya gak apa-apa. Jangan terlalu hancur ya Lik ya. Dah. Begini-begini saja hasilnya itu ya. Sebenarnya ini menurut saya malah terlalu remuk. Tapi jadi bingung tira. Itu kurang remuk. Ling hitung kurang peng pindu mau agak peng telu. Kudu ini kan ling hitung kan peng limo. Itu kelembutan. Siki kelembutan kan ya. Iki kelembutan. Iya kelembutan kuwi. Mau dicak dirajang wae. Oh, dirajang kesuwen. Kaya Lik Dira arek nyanten dadak kudu marut kambil preketek-preketek padahal bisa di blender. Dah ini bumbunya tolong dimasukkan, Yung. Diulet-uletkan dengan kacangnya bae lah biar cepet. Terus langsung di nganggo anu wae ngene iki. Nah, ngene titik letak ke dhisik Lik Dira. Nah, ngono kuwi. Nah, diulet-ulet nang kono kuwi agak disampurke nang bumbune kene, ngono kuwi lho. Maksud aku. Apa do wae to dadine to, Lik? Iya to, Lik. Lik Dira apa tekanan batinnya? Ya, nggak sendok. Lik Dira apa tekanan batinnya? Aku ngomong wae, Lik. Jari Lik Dira, oh kuwi ki tampange tekanan batin anake cerewete kebangetan ngono kuwi kwalik jarine. Ada itu orang yang komentar begitu. Padahal aku anggar aku menang baik.
ini komentar anu video bisu apa gimana sih yang bikin video enggak bisa ngomong apa gimana sih? Saya sudah mengeluarkan kuota kok menang bae wonge. Halah. Wis, pokoknya yakin Agustusan besok saya mau mengadakan lomba nyinyir tingkat kecamatan Wanarja. Yang mau ikut silahkan daftar ke Biung Dirah. Nomor WA-nya berapa, Lik Dirah? Nomor teleponnya? Ayo, sewes. Praketek. Gitu ya nomornya ya. Ya, tekan bintang 5 kali langsung itu masuk nyambung ke Lik Dirah. Ojo diulek, dia diulek. Ojo diulek. Dikole-kole tapi nek oleh-oleh Lik Dirah karo dikulek. Nah, kuwi ngono kuwi kole-kole. Nek mau ya jenenge di diulek maning. Ya. Campurkan. Kok dadi akeh banget ya, Yung ya? Ya Yung ya. Ini banyak sekali kok. Dan selanjutnya Mangga Yung, masukkan tepung tapioka itu sebanyak 1 on ya. Ya, dulet. Dan saya kelalen memasukkan ini tepung apa, bubuk ketumbar. Masukkan saja ini ilmunya kira-kira. Yung Tira bilang stop. Hah, wis? Wis, jere Lik Dirah sudah. Itu nanti kita tambahkan sedikit air, Yung. Dah, pokoknya masukkan saja semua dulu. Nah, langsung ceplungkan saja. Dah, wis. Nah. Dah, monggo dulat. Saya tambahkan masak kok. Oh, nek ngono kuwi ya artine ora iso masak. Wong masak kok nganggo penyedap. Ya senenge nyong si masak nyong, si ngarmangan nyong. Ya nanti kalau Lilike di rumah enggak mau menggunakan model-model penyedap-penyedap beginian ya enggak usah pakai ya, sesuai selera saja. Terus selanjutnya Lik, saya tambahkan sedikit air, sedikit saja sekitar 30 ml ya, sekitar 3 sendokan ya, 3 sendok makan. Pun itu nanti pokoknya penambahan airnya sampai si kacangnya bisa dibentuk. Gilik nggih. Kesel ora Lik Dirah? Ora lah. Aku wedi nek Lik Dirah kesel. Ya sapa ngerti? Kesel. Wis iso diremet-remet ya Yung ya. Ya Yung ya. Polisi tangannya wis disit. Nah, nih Lik tangannya wis wisuh ya. Selanjutnya ini akan saya coba. Oh, udah. Ini udah bisa di diwenyut-wenyut begini. Tuh, ya Yung ya. Terus selanjutnya sekarang kita menyiapkan minyak karena kita akan menggoreng ini. Nah, ini bentuknya seterah seperti apa, tapi usahakan membentuknya mandan kenceng ya Lik ya, biar pas digoreng nanti enggak ambiar seperti itu. Tuh, seperti ini bentuknya, tapi punya saya masih ambiar kok. Dah, seperti ini. Nanti ini bentuknya sambil kita goreng saja Yung, menora repot ya Yung ya. Minyaknya sudah mandan panas Lik, belum panas banget. Saya akan. Nah, tuh ya, bisa kok digoreng. Dan di sini Lik, kita menggunakan apinya yang cenderung kecil saja ya, mengantisipasi supaya bagian dalamnya bisa matang. Karena kalau apinya besar nanti saya khawatirnya bagian dalamnya belum matang, bagian luarnya sudah gosong. Nah, sekarang ini akan saya coba balik Lik. Tuh ya, cantik kok. Dan ini tuh pada apa sih bahasa Indonesianya, kemambang itu, kemerampul. Kemambang itu enggak lengket di wajan. Apa enggak tahu bahasa Indonesia yang kemambang. Nah tuh ya. Dan ini enggak hancur sama sekali. Bagus-bagus saja, baik-baik saja. Tapi memang saya dalam menggoreng ini menggunakan apinya kecil. Terbukti dari apa? Terbukti dari enggak ada suara serang-sereng-serang-serengnya. Begitu ngilik-ngilik. Jadi ini menggorengnya ini mandan lama, tapi yang gak apa-apa, namanya inovasi. Inovasi bergedes. Bilang saja mau bikin payek tapi gak punya tepung beras. Dalik pokok ini digoreng sampai matang ya. Nanti wes sudah matang saja ininya. Kacangnya warnanya sudah kecoklat-coklatan ya Lik ya. Oh, di kamera juga kelihatan. Ya udah, ini langsung akan saya angkat karena sudah matang. Mengetahui cirinya sudah matang, selain berwarna kecoklatan, ini rasanya juga ringan Lik. Kalau di awal-awal tadi pas
baru di balik pertama itu kesannya kayak berat ya. Kalau sekarang udah ringan, nah udah mateng tuh ya. Enggak ada yang ambiar satu pun lek. Duh, bagus. Ini bentuknya mirip kayak mendol ya, yang dari tempe itu. Tapi ini percayalah dari kacang. Dan aromanya ini aroma payek. Lek dira cendar. Arep karo payek. Ya cah. Aku tak ngicipi dhisik engko nek empuk lek dira arek ngicipi. Untune entek. Ya, ngicipi lah yo lek yo. Nang jopo dhisik yo gawe anu videone dhisik nang jopo dhisik aja nang jero mangan. Anak ini mbak tuh kijah, ayo ini raumum ku nyosol. Ayu, telok mah ayu nih. Cantik tengah meski sebelah kene dek tira. Nih ya liknya angin sipi ya. Rungok ke nyosol, kriuk-kriuk kok pora. Ini masih mandan anget. Enak ora lik? Enak. Enak. Bayangan saya ini akan keras. Cibule? Enggak, renyah saja. Sampai dalamnya tuh. Nggih. Yo, kuwi garing, Dek. Kalau saya mandang kasihnya dulu. Tapi kalau enggak lauk mangan mungkin enggak enak. Ya? Ranyep. Ranyep. Jadi kali kalau dimakan begini sih kalau saya mandan asin deh, tapi ya itu nanti disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini membuat cemilan, membuat lawuh, seterah. Yang jelas, endol. Ngirit, anu, ngirit tepung, tapi boros kacang ya. Ini ya. Ngapain? Sekarang, ikhtirah pamitan. Tapi kacangnya garing orang. Garing, terus yang kriak-kriak lah ya kacangnya deh, lapa menasi. Kacang yang lek sing kriuk lek. Ini pun jadi tutup mampu video ini tentang Lipira. Tutup. Cus. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya. Bersama saya Princess yang cantik cerita tidak tara. Ada tak dulang Lipira? Ayo, mam sing akeh, mam sing akeh sejuk sekolah. Ya. Tuku sepatu anyar, tuku seragam anyar. Ayo. Wis menang. Adik menang 5. Yo. Sing akeh mangan ning kok pitik padha mati nek ora dipeki segani, ya. Ya, bener ya kayak gitu ya. Wis. Wis nang nutup videone ngono pitik. Iya. Ya, ayo wis. Saya cantik ya, baik-baik. Aku ayu ya.